Jadi kita ini tadi patuh, kita patuh dengan kepolisian untuk membubarkan ini karena pandemi. Oke, kita patuh. Kemudian tapi dengan apa namanya bargaining bahwa mereka harus mampu mengawal, menyampaikan kepada PSSI bahwa dalam 3 kali 24 jam resolusi Aremania yang kemarin sudah disampaikan harus benar-benar dijawab. Ya, dijawab dan dipenuhi. Seperti itu. Kalau tidak terpenuhi seperti apa? Kami sudah sampaikan ini tadi, akan kami sampaikan di kepolisian, diri akan turun. Tuntutannya adalah mempertemukan PSSI dengan Aremania, minta fasilitasi dari Bapak Wali Kota dan Pak Kapolres. Tentu saya nanti malam kalau Pak Wali rawuh, saya akan langsung lapor pada beliau. Keputusan ada pada beliau. Ya. Ya, kalau mereka minta dipertemukan kan nanti kami koordinasi juga dengan jajaran terkait ya. Kalau mengundang PSSI itu tentunya ada hierarki di kami, siapa yang mengundang dan sebagainya. Nantilah, nunggu Pak Wali dulu lah.